Udah makan sih. Berdekat kok, Bis. Berdekat. Jinsu, kita mau beli second leh. Acara yang kedua pada depuisi dari semua yang hadir di sini. Acara ketiga itu satu orang penyair yang DP Pupu akan diluncurkan itu baca tiga puisi. Acara keempat yaitu pembibitan, pembukaan yang akan dipandu oleh Dedi Sinambowo. Soalnya tidak ada acara yang tidak ada. Tapi acara ini bukan urusan selampangan yang tidak ada. Ini legal.
kemana-mana kalau UBD, jangan lari dari tema ini. Misalnya lah terus. Apa yang butuh sih? Lihat. Desak, coach. Wins. Tercampak di bawah kakimu di latar kelam yang membungkus kecup liarmu. Itu tak kelak membenam silam di wajahku dalam simponi lembah birahimu yang penuh sejuk menyimpan wajah-wajah pucatmu di ratap asap tebal. Di hembusan yang hembus menyela di kerut-kerut bibir. Sang ayah yang duduk di tepian ranjang. Pulanglah kau, si semut merah, dalam dekap-dekap sepatu pasti. Sang ayahmu menyekar dan merangkan panah-panah kita yang telah menjadi kubur. Wih, bapak ingat ini orang bawa ambil gambar mana? Wahai ibu, wahai ibu, seteguk susu, seteguk jalan, haruslah kita sebut sebagai jalan. Wahai ibu, wahai perempuan, ketika yang kau namakan merangkap saat tubuh-tubuh harus terlendak, tertidur dalam gelap yang tak pasti. Semua jalan tak merata, Korea, di antara kapas-kapas ilalang, kitalah sebagai penyamun-penyamun darah. Di antara lembar-lembar catatan-catatan cemara, di antara sobekan catatan-catatan lentera, haruskah kubaca wajahmu dalam retak-retak bisu? Senyummu kepedaran itu berlalu. Setelah bening, langit menjadi bui dan air mata beranting-ranting perlahan tercucur, mentiadakan suara-suara ombak. Dengung sunyi kembali dan kembali. Aku tak lagi mengingat pantai itu. Katanya dari wanita yang bilang dia kata.
selain selamat tinggal bunda. Wajahku, wajah bunda-bunda, tidak ada jalan yang rata Korea. Katamu di suatu tempat dan di musim senja yang sangat lapang. Kita berpisah, terima kasih. Dalam karya Spektre 3650 apalah artinya waktu saat napas ditarik atas nama cinta. Musim dan tahun berganti, tak menyisa pedih dan duka. Apalah maknanya usia kala dinadi mengalir sayang, wajah bertambah malam, buktikan kuat rasa di dada. Andai kau bisa baca janji, berlaksa-laksa pulang ke kaki, walau kerikil kerap robek hati. Senyum juga yang datang menemani, tak cukup 1000 tahun lagi. Atau 1 juta edaran matahari. Aku ingin hidup tak cuma sendiri, tetapi bersamamu selalu di sisi. Karena tanpamu aku mati hari ini. Terima kasih. Jika aku, kau dan dia telanjang di tengah ramai, maka kita sanggup mengubah dunia, membuat 1000 mata terbuka dan 500 mulut terengah-engah. Terima kasih. Berikutnya. Tinggal. Saja dari tim ya. Manakah harus menghembuskan angin gersang yang terpenjara dalam dada, karena kian lama kian panas meretas menggemeretak melayukan subuhan. Seharusnya lewat mulut kumuntahkan aral melintang, tapi harus rapat terkunci bagai teruji besi. Kemanakah harus kusorotkan sinar membakar amarah jiwa, sebab terlalu sering bayang-bayang menghantu, mencuri nurani, rampok merah darah hati. Sebetulnya lewat pori-pori kualirkan lahar keraguan, namun mesti tercekik bagi mata air kemana? Kemana? Terima kasih. Bagi dunia, dia tidak dia, dan mereka tidak lagi mereka, hanya topeng yang bermain di depan wajah seperti meteor menjama jagat. Dan jubah tebal disulam, dia nurani tak kenal warna bening lagi. Lalu diri tak lagi mengaku diri. Bukannya telanjang bersapa kepada dunia dengan kejujuran, bukannya memandang dan menggali nurani yang terkubur tanpa topeng-topeng. Saat ini aku
aku adalah kata dan tantang topeng itu karena tubuhku adalah kerasi. Oh, menjadi ramai di sekitar mata. Dengan kecantikannya tanpa kata-kata, saat itu lukisan para seniman dan kalimat para penyair bercerita tentang rintihan. Tapi di sebuah gubuk terdengar bunyi dawai seperti suara dari Firdaus. Tergilas, pekerjaan tua haus lagi, seperti cat di ujung kanvas. Mencari kanvas putih bermakna lugas. Bahagialah perempuan yang marah kepada cermin. Cantik itu luka. Pelangi sudah bisa dibeli. Mata uang bak air mata. Tinggal menunggu 1000 jawaban. Menebus senyum mengilau binat. Bahagia akan terampas dari dunia mereka. Kelam diri dirundung mendung. Damai akan terukir di alam kita yang menebus rasa dengan cinta. Susian, maafkan aku sebab aku masih menghentikan surga dalam cinta. Mu menggerimis mencekat tarik nafasku beku. Kabut hina Dina menghembus, sendi-sendi berkarat kaku. Aku, jangan kau tinggal sendiri. Terima kasih. Kau bunga selamanya mekar, matahari tak sepanjang tahun bersinar, dan jiwa tak abadi bersebut beragam. Tak sadarkah dirimu bahwa langit tak selamanya cerah, laut tak sepanjang tahun tenang, dan jantung tak abadi berdetak. Jadi, sadarkah dirimu kini bahwa jiwaku abadi di tengah ramai. Maka kita sanggup mengubah dunia, membuat 1000 mata terbuka dalam 500 mulut ternganga. Terima kasih. Tangisan pertamaku adalah lihat kemari daun yang bergayut dalam doa. Memosaikan kecemasanmu untuk detik kelahiranku. Dan suatu saat air mata itu akan ku anyam dari bunga. Biar kau bisa menutupnya dengan senyum. Jangan punah, wahai senyum. Jangan berhenti tepatkan harum. Jangan hapus, jangan hilang. Terima kasih. Kau adalah malam yang berhubungan. Aku adalah batin yang dibuat dan dimana. Dan kita benar malam dan kau mendengar seperti bunga yang tumbuh di malam hari.
Jatuh menggeremis kala raga masih bersekutu nafas, bukan saat nyawa telah diregang pergi. Untuk sahabat saya Iksanur, kupilih bunga. Bangkai bunga mawar selalu menjadi indah di atas mata. Ada tuh PC dalam kue. Tidak, di atas taman sendiri kemudian kembali hidup. Jika itu ada, bawa bangkai itu kepadaku. Menjerit lirih dibunuh kelam. Sebelum mata tak lagi kecap cahaya, sempat kulempar pandang jauh ke awal fajar. Dengan manis madu telah kuhirup embun pagi. Berseri nafas wangi berjuta-juta nektar bunga. Penuh di dada, meresapi jiwa kaya warna. Oh indah masa membuai putik-putik cinta. Namun, barat ganti mengerang, redup sinar mulai terkekang. Kabut mulai lahap sisa-sisa siang. Melintas angin dingin awal sengsara, satu-satu denyut mulai sirna, lenyap separuh putaran hari raga. Dan mulailah cerit sengsara landa, semi diperkosa gugur daun-daun embun. Tubuh layu, iman membiru, badai menderu, kering serak rongkongan mendamba sejuk. Tapi semua mata air bercemar tuba. Lapar jiwa disambat ranggas pohon korma. Tak punya apa-apa di tepi sepi. Kelam menjelang di temaram petang. Kaki keluh tak mampu lagi berseok. Kupejam rana, kusempuh lemas lutut. Jurang tanpa dasar menganga di hadapan, terbentang menelan akhir jalan. Kemudian sakaratul membungkus nafas, mengegantar gumamku penghambisan. Bukan pada diri atau lain insan, namun untuk Tuhan alam yang sebah berdarah. Sudah
selesai. Terima kasih. Awalnya keping daun, akhirnya rumput kuning tak bergaun. Aku cinta, aku benci, aku cinta, aku benci, lalu aku cinta lagi. Itu adalah penungguanku menanti titisan hawa di dalam tulisan. Seperti pohon di atas batu memekar dengan tulisan seorang pecundang. Tentang siapa? Perempuankah? Ataukah kamu? Terima kasih. Pergi dari hadapanku, muak aku lihatmu. Aku daki demi kotor, bau amis jijik, jangan dekati diriku layak. Oh, cintaku. Aku surut malu, gelegar petir sambar jiwaku. Tak pernah kurabat juga. Kau ludahi cinta setia kita. Namun sadar tak jua sirna. Aku memang sampah sisa yang segera dibuang jauh. Ini yang kaya. Jangan terlalu kencang. Sebuah puisi dari Kimberly Leo kepada sahabat-sahabat yang diam dalam antara bentang dua dunia, di mana mula hidup beri nafas, tapi kini cuma pelipur lara. Di selah cekikan semena-mena dan yang sisa menyepoi angin buta, entah topan hendak memporak poranda. Kemudian kukatup mata berangus telinga biar bisik hati ambil kendali. Tetapi sayang, terlalu lelah berkeluh kesah, terlalu parah menjerit nana. Sekarat dibalur bilur-bilur duka dendam syarat tak punya makna. Sekarang nanar, kupandangi dua dunia, ku rindu yang gula, ku cinta yang sisa. Nisan kan ku bangun. Toilet, tapi melahirkan kesucian. Kemudian kau menjawab, terima kasih. Kau telah memuji maksud Tuhan. Ia telanjang di tengah ramai, maka kita sanggup mengubah dunia. Membuat 1000 mata terbuka dan 500 mulut ternganga. Ya, terima kasih. Bui ombak sapa malamku. Deru mesin garang mengerang kerlip, kabur lampu kota makin sirna ditelan jarak. Termenung dalam tanya dan duga, saat rasa tak mau lagi dusta, bahwa risau hati tinggalkanmu kan tak terbati oleh mimpi. Hai laut, jangan kau pisahkan antara damai di tanah yang kutinggalkan dan anak bumi ini. Hai angin, jangan kau palingkan antara aku yang kini sepi mati dan putri mati di rumah. Kelak kau harus bisa kembalikan. Jika gamang ini ke asalnya, jiwa gamang ini ke asalnya, ke gunung lembahnya, ke pangkuan perempuannya. Dan buku ini lebih lagi, karena terlepas dari kefanaan orang kehidupan, karya ini di ujung manapun dia akan tetap abadi. Mungkin itu makna yang paling relevan dengan kenyataan pada saat ini. Orang semua, hampir semua telah mengambil bagian dengan membaca. Dan kita pikir semua. Ada tema yang khas dari karya-karya ini. Nah, kita coba memilih dua buah saja, masing-masing satu dari buku-buku ini. Kita baca dulu dari Green Hill. Sebuah saja yang menjadi judul karya ini. Spectrum.
Kenangan masa silam tak pernah lekang, hanya sembunyi dalam kelam untuk datang lagi menerkam. Dikala telah larutlah malam, spekter sekali lagi dari Green Hill pada matahari yang setiap kali melintas hingga ke perbatasan laut dan langit. Tapi pada perempuan siap? Balas. Buah parade. Mulai dari pementasan dari Vicky kecil sampai pada saat ini kita bicara secara resmi meluncurkan buku ini. Demikian Spectre, karya Greenfield, Glenn von Beol, dan titisan hawa dari Arifa. Secara resmi, orang bersama-sama muncul. Bukan, tapi kalah. Bekas-bekas lukanya itu tak ada, dan itu sangat manusiawi. Itulah mungkin dengan penggambaran yang paling sederhana. Tulisan-tulisan tentang humanity, hal ini kita berbicara tentang apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan tentang hubungan antara dua orang yang berbeda, mau berbeda seks. Itu saja mungkin sebagai dia akan dikembang. Titisan awal sebenarnya adalah lanjutan emosional dari buku 0307. Sebenarnya masih banyak tentang air mata. Tapi di titisan awal ini kenapa saya menjadi titisan awal? Karena selama saya bergulat dalam air mata, itu tadi ternyata muncul satu kesadaran bahwa sebagai laki-laki kita terlalu terfokus pada perempuan sebenarnya. Jadi kita bahasakan titisan awal itu adalah sebenarnya orang ini sebenarnya anak cucu Adam yang mengubah saya atau nyanda tetap sinetron orang mengubah tetap orang mau jadi lalu suruh jalan-jalan keluar cuma ini polosan yang dikira dari sini mana kendala polosan lakukan berusaha bapak itu komunikasi orang terus ada yang kendala dalam proses mengisi maksudnya gambar di sampul itu mungkin gaya gotik. Kenapa dan Edi memilih gaya gotik seperti ini? Spektrum sebenarnya makna apa? Mungkin. Contoh. Pada saat kita mencari gambar cover, kita berpikir bahwa sekedar gambar masih juga ya. Ini cover yang kedua, karena cover yang awalnya tidak seperti ini. Cover yang pertama kita pilih dan pada saat mulai dibukukan, covernya tetap gambar bunga, tapi bunga yang berada di bawah permukaan air. Jadi bunganya tenggelam. Dan kita masih merasa bahwa maksud yang kita sampaikan itu bisa dengan gambar cover yang baru, dengan gambar yang
Kegugurannya itu hamil dua kali. Apa maksudnya ini gugur hamil? Ya, itu bahasa gaul aborsi. Atur deh. Proses aborsi dari bunga itu. Jadi itu ya. Kalau dia gambar bunga cowok dan tanpa ada melembel kelopak-kelopaknya yang terlepas, itu mungkin kita akan pilih. Yang sama. Covernya. Terus selain itu dilepasin sama pada saat pembuatan puisi. Apakah itu dan Bung Green lagi patah hati atau gimana? Gitu. Karena dalam istilah sendiri. Jadi kita ternyata pada akhirnya kalau ditinggal. Tapi kita berharap dan kamu kok begitu deh. Oke apa ya? Serius kok Green? Kita orang begitu. Ya terima kasih. Tetapi kita harus berlebar lagi pertanyaan-pertanyaan ini memang ada takut sedikit di kita beri kabar. Yang penulis sendiri dia mampu membayangkan bagaimana dia melewati ombak-ombak. Duduk. Yang saya salut ya, khususnya untuk satu puisi ini hebat, Green Wall. Dan untuk Edi, ya saya tertarik dengan puisi yang berjudul Dunia Bertopeng, dikasih subjudul untuk para kaum kapitalis. Bicara ini sebenarnya. Inilah kedua pasangan sejoli yang telah meluncurkan buku Putusan Harapan Spektrum. Itu memang saat kita arahkan kepada kaum kapitalis. Karena emosi-emosi yang kita tampilkan lewat kata-kata di sini itu biasanya sesuai dengan realita yang kita lihat. Kita pahami tentang kapital itu, pada intinya kapital itu adalah pemilik modal dan mereka gunakan kapital pemilik modal. Itu yang kita pahami, kapital itu pemilik modal. Jadi saya bilang latar belakang saja ini tahun 2001 masa orang di jalan semua kan. Orang punya bahasa Tarasa orang mengganti semua karena orang ada di masa itu. Maksudnya begini, kalau bisa kita intro, bukan kita tidak bantah saudara Freddy, saya benarkan. Tapi kita rasa ini dialog ini menurun. Yang pertama tadi orang bicara kapitalis, tentang kapitalisme. Orang bicara tadi tentang. Ada skala. Tunggu dulu, oke. Dengar dulu. Dialog ini tidak menurun tapi berkembang. Tunggu dulu, iyo. Kita lihat menurun tadi ketika Anda berbicara tentang modal itu kapital. Kemudian kalau pemegang modal itu kapitalis. Nah, orang bicara di dalam pertanyaan tadi tentang maksud topeng dengan kapitalis. Dengar dulu dong, gimana orang bertanya. Dengar dulu. Tadi orang bicara tentang kapitalis. Siapa yang tidak tahu kapitalis? Orang semua tahu itu kan? Saya tidak tahu. Nah, itu makanya ketika Edi tanya tadi tentang modal, pembicaraan kembali masalah kata-kata dasar itu modal, kita rasa menurun itu. Semuanya orang bicara tentang kaum kapitalis dengan kemampuan kapitalismenya yang suka bermain seenaknya, bertindak menurut kekuatan. Itu kan orang berbicara sudah di tingkat itu. Kalau kembali ke asal kata kapitalis ini dengan ini kapitalis artinya modal dan kemudian kapitalis menurun. Freddy hanya menurut kualitas diskusi bukan. Saya tidak ini kok. Karena Freddy yang cerdas di sini cuma Anda. Saya tidak cerdas. Berarti saya harus tahu bab dari kapitalis seperti apa. Nanti okay, jalan di goish dulu. Balik dulu. Belum. Ya karena Anda cerdas maka Anda bilang moderator. Begini dulu. Ini teman tanya. Ini dialog. Ini akan interaksi. Suka jauh. Sibuk untuk orang. Kalau dialog, debat. Tapi kalau ini interaktif, kenapa nggak interaktif? Kenapa bicara lagi? Untuk para kawan, dan memang agak sedikit. Wih, pasti ini puisinya keras kan? Okay. Tapi ternyata masih tetap editing deh. Dengan cara kita baca sebagai seorang yang seandainya kita memiliki modal, kita pasti akan takut dibaca. Dan kalau kita
biasa-biasa saja, memang ada aja memang pada kaum kapitalis sedikit mengisikan sesuatu yang keras balik. Siapa tadi? Sorry, saya mungkin sedikit tahu busi-busi jalanan, busi-busi demo. Sedikit sekali lagi, saya mungkin sedikit tahu. Di era tahun 2001, orang kalau mau maki-maki, saya masih ingat ada nama lupa, wajah masih ingat mungkin kalau ketemu seorang cewek yang berjilbab. Dia puisinya semua melulu makian. Dan itu era protes. Dan kita ingin orang-orang yang kita tunjukkan di sini terpancing dan masuk dengan kita bahasa-bahasa kita. Mungkin ya semua masing-masing punya kebenaran. Yang orang bedakan di sini adalah cara protes. Kemungkinan ada yang dengan cara memprotes seperti ini, mati dengan ini. Tetapi ada yang jadi cara memprotes mungkin ini, karena ini tuh. Ator babi. Ini kita tangkap tadi anu pembicaraan. Siapa? Dia pemilik modal kan? Yang mana? Nyong pertanyaan. Nyong kan pemilik modal. Jadi dia terusik dengan kata-kata kapitalis ini kan, di satu sisi dia adalah pemilik modal. Mungkin dia terusik dan berpikir, oh kita juga berbisnis, kita pegang modal. Itu kan yang Nyong tanya tadi kan? Tapi begini, kalau yang kita tahu istilah kapitalis itu memang struktur dalam masyarakat, struktur sosial. Tapi memang dia diperuntukkan untuk kelas borju, menengah ke atas, konglomerat. Jadi kalau Nyong mungkin jangan, tidak perlu terusik dengan keyakinan yang penuh dah. Kata-kata yang memiliki keyakinan yang penuh. Jadi DP penyesalan di sini mana? Atau mungkin penyesalan yang dikumat? Bisa begitu. Nah, kalau ada baca banyak, bisnis itu kan diakhirin dengan mati, susun nafas. Memang ada gejala yang disebut dengan orang yang suka dengan kedekatan. Ada orang yang suka dipukul dan dia merasa nikmat. Ya mungkin kita bisa dikategoriskan seperti itu. Itu kita sebuah derivasi pribadi yang kita justru nikmati. Jadi kita senang dengan penderitaan, makanya kita sebuah penderitaan itu. Kita merasa kita kehidupan ini adalah sebuah penderitaan awal sampai akhir. Dan kalau ada yang masa-masa yang indah itu merupakan sebuah bonus. Dan pada saat kita mendapatkan bonus itu, ya kita senang-senang. Karena kita mungkin di sini mungkin kita yang paling kuat. Jangan-jangan, atau bagaimana kalau di masa lalu itu, orang tragisnya tidak memilih susah. Ini kan cuma pengandaian, orang berliar-liar sedikit. Jadi begini, kita paham sekali, kan? Maksudnya kita paham bahwa pada saat seorang dihadapi dengan dua pilihan misalnya, dia bisa memilih A atau B, atau dia memilih untuk tidak memilih. Bagus. Jadi kalau dia tidak memilih, berarti dia memilih untuk tidak memilih. Ah. Baik teman-teman, terima kasih buat kehadirannya di tempat ini. Pencuran ini, pencuran. Jadi acara ini sudah berlangsung seperti yang kita harapkan. Mengalir sebagaimana biasanya. Kita sangat respect dengan semua teman-teman kehadiran. Juga respon dan segala macam bagus ini yang kita rasa ini sebuah masa di mana di kehidupan kita yang penuh dengan luka lara ini masa yang akan kita ingat sebagai masa yang berbahagia. Walaupun orang katanya tidak serius, tapi kita rasa orang sangat sangat serius dalam hati.